Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya masih mencoba buzzer, kadang-kadang bunyi, kadang-kadang tidak. Kalian perhatikan, akan saya contohkan, akan saya perlihatkan. Ini pengukur tegangan pada buzzer, ini pengukur arus. Oke, saya coba langsung dahulu memberi tegangan di buzzer. Saya turunkan. Kalian lihat masih terdengar suaranya? Pada saat tegangan 0,8 sudah bunyi dan arusnya 0,3. Sorry, arusnya 1 mA. Saya naikkan. Tegangan 1,2, arusnya 4 mA. Saya naikkan. Kalian lihat tegangan 4, arusnya 23 mA. Ini artinya terlalu besar menurut saya. Cuma anehnya yang kalian perhatikan, yang akan saya tunjukkan lagi, lihat saya turunkan tegangannya. Jadi buzzer sebetulnya sudah bunyi, kalian lihat. Dengan tegangan 1 volt, arusnya 2 mili, sudah bunyi, terdengar. Oke, kemudian sumbernya akan saya beri resistor 330 ohm. Kalian lihat tegangannya, ini tegangan pada buzzer. Saya naikkan tegangan inputnya. Kalian lihat sudah melebihi 1,3. Tapi buzzer tidak bunyi, arusnya masih kecil. Saya naikkan. Tegangan sudah 2 volt dan arusnya 2 mili, saya naikkan lagi. Sudah mulai terdengar. Mati lagi. Saya naikkan terus. Dan nyala. Dan tegangan di buzzer 7,2. Kemudian saya coba on off kan. Kalian perhatikan suaranya masih berubah-ubah, tidak pasti. Saya nyalakan lagi. Oke bro, kemudian saya naikkan lagi. Sampai 15 mA. Akan saya on off kan. Oke, ini sudah saya coba berbagai cara, saya tambah kapasitor, saya tambah dioda, saya tambah resistor, tetap tidak stabil. Tapi dari percobaan ini saya dapat ambil kesimpulan, saya tulis aja. Oke, kesimpulan dari percobaan tadi. Oke, ini buzzer, ini catu. Jadi percobaan pertama. Oke, bila langsung ke catu, tegangan 1,2 dan arus 3,4 mA sudah berbunyi. Dan pada saat tegangan 5 volt, arusnya 25 mA. Sedangkan 12 volt, arusnya 80 mA. Ini yang menurut saya, bila menggunakan tegangan 12 volt, boros 80 mA.
Akhirnya kita coba dengan rangkaian kedua ditambah resistor. Tadi dalam percobaan 330 ohm. Masalahnya dalam percobaan, walaupun tegangan buzzer sudah 3,6 VZ volt, arusnya terbaca bro, arusnya 4 mA tapi buzzer belum berbunyi. Akhirnya setelah saya coba, oke, saya tulis saja IZ. Bila kalian seri dengan resistor, maka IZ agar dapat buzzer berbunyi minimum 10 mA. Ini berdasarkan hasil percobaan tadi, dan amannya kalian gunakan 20 mA. Pada saat IZ 10 mA kadang-kadang juga tetap tidak bunyi, tapi bila 20 mA pasti berbunyi. Paham ya bro? Kemudian dari hasil percobaan ini tadi dengan R resistor 330 ohm, I didapat sama dengan 10 mA. Dengan V-in-nya, V-catu sama dengan tadi 8,8 volt. Saya pengen tahu tegangan buzzernya. Jadi V-in sama dengan R dikali I ditambah V buzzer. V-innya 8,8, 330, 0,01 ditambah VBZ. Jadi V buzzer 8,8 dikurang 3,3 sekitar 5,5 volt. Oke, kira-kira seperti ini, mungkin tergantung buzzer ya, saya juga belum mencoba semua. Sebelumnya video ini ada angka rahasianya. Saya buat saja 131. Kemudian kita misalkan dari hasil perhitungan ini, misal catu 12 volt, jadi I minimumnya kita buat 20 mA. Jadi R-nya bisa kalian hitung caranya 12 volt sama dengan pakai rumus ini, R dikali 20 mA ditambah VBZ. Ini bila misalkan buzzernya yang kita beli di pasaran, jadi 12 dikurang 5,5 sama dengan R dikali 20 mA. Jadi R sama dengan 6,5 dibagi 20 mA. Oke, ini 6,5 bagi 2 bagi 20, 0,325, 10 pangkat 3 didapat 325 ohm. Oke, hasilnya ini. Jadi bila 12 volt lebih baik kalian gunakan 330. Jadi resistor yang digunakan 330 ohm. Paham ya, bro? Kenapa ini 330? Karena dari hasil percobaan, ini pada saat 10 mA tegangan V-innya 8,8, sedangkan agar amannya bila V-innya 12 volt, arusnya 20 mA, maka didapat R sekitar 330. Paham ya bro? Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.